Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bukan selamat malam lagi lah ni. Sekarang ni sudah pukul 2.30 menit pagi. Sekarang saya lagi belum dapat melelapkan mata pasal saya lagi duduk di sebuah kedai. Kedai ni kedai namanya Rahmat Terima Kasih. Dedek Pardedek berada tepat di Kampung Cina, di mana kedai inilah yang selamat dari api. Kalau tidak, rata dengan tanah. Pasal Allah sudah bagi dia satu kemudahan. Banyak doa, banyak usaha. Dan juga salah satu kedai ini tempat melapor. Kalau apa pun kejadi hal ehwal yang terjadi, kedai inilah tempat orang duduk melapor apa. Orang hilang, orang lapar. Asal belengkang je kuali tu, duit lah tu. Tapi apabila subuh, kurang lengkang aja, tak ada. Sebab kedai ni saya sebenarnya sudah cukup dikenal orang. Siapa yang tak kenal Dedek? Dulu beliau ni seorang pemain bola, bola kaki. Drum. Kalau tuan duduk di tangga, mari kita ke Kampung Gelam. Tak ada kedai kopi yang ada di ibu kota Kapur Terlingga ni yang buka 24 jam kecuali kedai Dedek. Selain dia seorang koki, handal. Begadang pun handal, biji mata dia macam biji mata keluar. Kemudian pemain bola, striker, drummer terkenal juga. Jadi saya tak banyak komen lah dengan dia. Dia sudah tidak muda lagi tapi dia punya handsome wak. Saya nak tunjukkan nantilah video yang berikutnya. Ini kawan-kawan sedang beraktivitas main kat sini. Alhamdulillah, kalau untuk rezeki itu tak macet lah 3-4 juta satu malam. Jadi kalau anda merasa ingin tahu macam mana kedai yang ada di pusat Kampung Cina tempat terbakar ni, kalau tuan naik perahu, jangan lupa berbaju batik. Kalau semua tuan nak tahu, sila datang ke Kota Daik. Terbang tinggi si burung malam, burung hinggap di atas dahan. Saya dan Dery mengucapkan salam pembelah malam. Semoga kita diberikan kesihatan oleh tuan. Selamat malam. Sampai jumpa lagi next time. Love you all. Bye. Sorry. Simpul hal. Jangan biati lah. Okay.